Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan jika Israel tidak akan berniat untuk menduduki wilayah Gaza secara permanen. Bagi Netanyahu, tujuan utamanya saat ini adalah memerangi Hamas dan melenyapkan semua anggotanya hingga tuntas. Dalam pidatonya, Netanyahu juga berjanji berupaya untuk meminimalkan korban sipil. Namun ia menuding bahwa Hamas justru melakukan hal sebaliknya dengan menempatkan warga sipil Palestina sebagai tameng hidup. Netanyahu pun mendesak agar warga sipil di Gaza segera meninggalkan zona perang dan memberikan keleluasaan untuk Israel dalam melenyapkan Hamas. Netanyahu juga menyebut Israel tetap berpegang pada tujuannya untuk membersihkan wilayah Gaza dari pasukan Hamas serta dapat membebaskan sandera yang masih ditawan. Menurut Netanyahu, jika Hamas berhasil dilenyapkan, maka wilayah Gaza dapat didemilitarisasi dan dideradikalisasi, sehingga menciptakan masa depan yang baik bagi hubungan Israel dan Palestina. I want to make a few points absolutely clear. Israel has no intention of permanently occupying Gaza or displacing its civilian population. Israel is fighting Hamas terrorists, not the Palestinian population. And we are doing so in full compliance with international law. The IDF is doing its utmost to minimize civilian casualties, while Hamas is doing its utmost to maximize them by using Palestinian civilians as human shields. The IDF urges Palestinian civilians to leave war zones by disseminating leaflets, making phone calls, providing safe passage corridors, while Hamas prevents Palestinians from leaving at gunpoint and often with gunfire. Our goal is to rid Gaza of Hamas terrorists and free our hostages. Once this is achieved, Gaza can be demilitarized and de-radicalized, thereby creating a possibility for a better future for Israel and Palestinians alike.